opo enek dibayar 700.000. Piye 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 Mbak piye? balik. Piye piye? Mbak balik ning. Nek nek nang Indonesia piye? Nek tak balik ning nang ngene. Emang ning kene luwih rekoso kerja ya. Ibaratnya kan nek wong Indonesia kerja ning Indonesia misal usung-usung opo kan santai karo numpak sik sewe luwih santai lah ritmene kerja ki luwih santai ta. Di mana Hongkong. Terus luwih penak lah misalnya dalane yo mek lempeng tok ning kene kan munggah mobil building angkat-angkat lewat lundakan ngono kuwi. Tapi ning kene kan di kerja rong jam usung-usung wong pindahan 350 ngono kuwi kan. Rong telung jam wis bar ge bayarane 350 Hongkong dolar. Nek di Indonesia nek 700.000 apa enek kerja ning Indonesia sing bayari 3 jam 700.000 angkat-angkat podo ngono iki. Kan angel banget. Nah, kudune ade nrimone mikire kan ngono. Lah kuwi terus entuk duit ya dirit-irit lah bicarane. Mangan ya sak enek ini aku nenek aku ora bingung mangan. Nah, aku no serat duisin aku. Enek mbak-mbak ngono iya, mbak jodohan entuk info apa-apa bener omonganmu. Jaduman, assalamualaikum mbak, iya mbak, oh iya ketemu ini, iya mas, panganan mas, raisin tak pangan aku lupi, iya tiga iya, ini tuh kadang ada uang selamatan mas, anu iso, ujubnya berandungan, saya di ide mas, tak dengan ini saya iso, bus, pokoknya tenanan, tak dengan ini untuk mangan, timbang tuku saya ke, hitung puluh, iya tuh, karena ada kreatif orang nih. Lu kan diwei, itu orang jaluk kan. Iya. Nah, iya diwei. Ora apa-apa nek diwei. Lha emang uripku biyen gak ngono ya ngono padha. Gonku malah nek arek prei. Arek prei ya semales nggo panganan mulai. Tasku bakulan jamu isine panganan gak tak pangan seminggu. Lho blendera ngopo gorengan ya tak ngeneh. Tak pangan ya wis panganane ngono. Ya piye meneh wong jane. Kecuali ada nyolong, rampok, nyopet lah itu kan beda urusan ini kan dewe ditawani. Iya. Oh neng Victoria calung-gulung gue orang Victoria tok sih neng dinding gue nih salah bentitik neng Hongkong. Neng gelem awake dhewe menyapa orang muni ngono prayo susu sak troli bek ya. Nang tok jadi neng gelem kreatif. Dari wonge jadi ini sampai keluwen gisa nih. Kan minimalnya kan iso nyelengi lah gimana dia wis terima ngaruhi mangane kan kadang-kadang kan yo mangane nek ndelok mbak-mbale yo uripe ID suka mereka mangane kan terus nek saiki mereka susah piye telepon keluargane yo gak iso ngantelpon aku kan ngono lho padha ae ra iso ngewangi kaya duit ngewangi dicurhati ben atine rodok plong karo lego kan Mas bebe sarapan durung wis ngopi sama, mas. Ya wis ngopi apa gurung aku ora tau ngopi mas ini dolin-dolin lah rene. Omahmu sih nengok sedikit, mas. Tetep. Ya, apapun lah. Iya, sing kena. Jadi, butuh ya ada yang ora keluar. Aku saya kira tuh tak remas karena sengaja sing apa detik ini menggeng-menggengnya paling minggu gitu tuh tak remas. Iya, aku. Paling mungkin awet lah, untuk selesai. Paling ngaruh wayahe kon leh mempeng leh dungo sik. Ya. Ya ngono. Ya. Ning kene motone ngingeti barang-barang. Aduh. Ya wis, wis wis mok nyatakno kan. Omonganku kan duduk omongan kecap kan. Omonganku kan ngono nyatane. Surat surat sing penting kan ya kan dirimu ngerti bahwa segala sesuatu itu
Nek arek dhewe sakarepe dhewe ya piye asile, nek arek dhewe njogo supaya wong gak lara ati kan ya. Dibatin uang itu rezekine mampet soalnya. Iya sih. Ini kan Yo, kudu aku selama ngerti iki dhewe lah. kerja ning Hong Kong iki enek siji aku wong sing ketoke kecewa ambek aku iki siji. Yo wong paketan. Yo, nek misalnya nek iku kan ora masalah kan jenenge penggawean kan kadang yo kesel kadang yo Menggak noki jadwal tempuh perkara niku. Nek Biasanya iku kan gak pembelok masalah. Nek iku gak masalah nek menurut. mari ngono ki tak sopo ki ora gelem lho wong terus aku kan yo perasaan dhewe to umpane ini wis nyelondo-nyelondo sampai saiki cek tetep tak sopo perkara tapi pas terakhir cetuk nang toko Indo ki wong maskeran ngono terus aku yo rodok ra patek tak taruh ngono lah ngono padahal bisa tak taruh terus pokoknya mau ini ya sahurannya mari gak kaya piye wis bedane nemen kadang yo nyaur kadang yo mikyo ngono tok. Serapo yo wajar siji loro sing sing gak seneng iku kan wajar anu model iki kok cemburu kerja mas bukannya aku ngapi-ngapi al kadang ya lah kan aku toko-toko Indo ngendi-ngendi kan aku wis seru toh sak ujung ngongkong ngantik ngendi-ngendi aku wis apa lah dan apa wis apa ya kan aku kadang melok kuku fanin dek nih aku nah adalah aku raiso bagi waktu aku melok tetep cukup kerjaan kusing tak eloni kuwi ya sing ngekei tempat tinggal aku sak durungi aku itu ISS ku metu mikirku ngene pomoki aku juga sing anyar iki gugu fan iki wis tak eloni jane aku sak urung-urung iso sembagi waktu selama sebulan setengah mungkin ndelalah jenenge kirimane tempuk gak iso tetep tak bene sing tempat tinggal lho nah akhirnya kuwi goro-goro ning ngono. Oke. Ya ora to. Iya. Jare menak wae masalah duit, masalah apa jane. Yo. Dijogo. Nah, awakku iso tak dadekne loro kaya angling dermo ngono kae. Iso garap loro-loro ne. Tapi cara tenan ketika ngomong iki beda banget karo Indo. Ketika IDW gak nyalai wong kayak gelem kerja, gelem ubah ngono kae. Kadang ditelepon wong dhewe malah kadang amit malah dadi royokan wong karo wong adi. Ono yang butuh ne, ono yang butuh ne. Kadang sing butuh ne, podo butuh ne, tukaran karpe dhewe guru-guru awake dhewe. Darah yo lumayan penak main ini asal kemubah ne. Ya kaya cerita pun ya. Kemubah no, malah dibutuh ne kadang adi. Betul lah. Nang Indonesia mempengoyong apa ya dat tangga ya Allah direwangi turu pom bensin barang ya pokoknya wis dinikmati disyukuri dilumpukno ora usah boros-boros kok jenenge wayahe titi mongso dirimu dikongkon mulai kan minimal loh, aku ra kuwi ngene aku aku ra iki lho aku oke sih tas kok ya aku gak mau bau ra kuwi ngene bisa anakku tak gorene ketoke nek dinggo ya salah eh ya salah nek kowe nggawa anak murene iki ya salah jadi duit e ge nyekolah no nak munang Jepang ben dek e nangkone ora kaya awak mung ini sekolah ditoto sing kena ngono aku gak ada mas ya pemoleh ya amit ya cara Gusti Allah iyo ibarat iyo si paring tulung be aku deh bukan yang aku jadi aku yoi syukur mas terus sampai telepon di niatan telepon kita aja nih delok videomu ya ngira sengaja YouTube enggak video ini metu videomu sing curhatan iki gara
kayak yati ngerokok rempol lah wong iki metu sih tak ndok yen tau delok ya kepikiran tak tau sih kayak wong iki yo nulung aku tak spring alhamdulillah aku saiki yo senek gas es iso manggut model aku yo ora modal modal gue sebalik dah oh ya kai semari ngono wis untuk hasil sih tak hubungi wongnya lah tak cerita-cerita info lah ya wujud syukur lah ibaratnya ini kita pomo Gusti Allah ya wis syukur lah ibaratnya pomo Gusti Allah sih mari aku jalan ya jane rencana aku next level pun ya aku pomo dadi wong kene ya golek bojo ya wong kene ini kali ngono wis tak selidiki mas kan yo aku kancaku yo oke, wong independen kini sing wis suwe suwe. Ngono kan yo akeh sing wis 20 tahun nang kene. Ngono kan yo enak. Oke. Nah. Oke, wis bojone yo wis pegatan yo enak. Bojone wis mati yo enak. Enak sekitaran wong 5 lah nek gak wong 6 lah. Wis mbok gambar ah. Nah, wis tak kayak wis jaluk-jaluk info ketika mereka nah kan aku telaten melek otomatis kan wongnya kan yo model-model wong free ngono iki lah maksudnya wong gaene metu ndo ning bar kadang ngono iki ngene tak jak cerita ngampe esuk mulai MTR buka ngono kuwi yo ning pinggir dalan ngono iki cerita ngene iki yo wong rokokan enak ning kene iki yo luwih enak ngene wis ceritani lah wis permanen kowe ngerti dhewe wis permanen engko ngendang urip jopo, ngendang urip jopo. Wong KTP ne dudune kok ngantekan iki lho, KTP ngene iki kok palsu KTP mu yo, ora palsu pi wong aku ke wani buka toko Indo, wani gawe paket usaha ngene iki nek ora yo izin dhisik ning Banjeng, lha iki izinku. Iki ngono ngene. Oh, mbok pancing, mbok pancing. Mbok pancing metu. Yo tak gambarane yo enek kabeh, maksudnya bukan dia orang jobo kan yo ngerti lah maksudnya wong jobo kan jane wong. Lah wong dhewe wani kerja ning restoran. Ndik kapan ke lo? Mesakne sing anu cuci piring lo kecekel nggonku. Lah aku yo pegel to karo Pak Dewe kene iki repot-repot. Sapenting. Sik to tak jawab dhewe kan bahasa Kantonese lancar kok. Sik to. Pak sengwojo tak jarak jen. Ini kaya, tapi bodo-bodo Jakarta TV ini ngomongan ngomong tak jarak ben aku terus aku mau ngajak ngogel aku wih, ngajak ngogel tak umbar ya Pak Dini baru malah ngomong, saya penceng ngomongkak nih wong ake baru tak uncal nih KTP nyakil jadi rusuh wong kerja saya ini usah aku bangkrut ini rusuh ini oh iyalah, anu lah dan rusuh tak duduk KTP aku ngomong jen oh ini peh sisi aku restoran nenek wong Indo terus aku mbok dikirone wong kerja wong US wong Indo malah gue nanti tak kok aja aku ben aku semua uang kalau jadi ngerti cerita udah terus pok kudang ya pok kudang terus throw it out deh nah baliknya ya ini ceritaku apa mau nolong tuh menunggu ya bu sopo nah ya bukannya harap jahat terus ngepel KTP enggak ayo kadang bisa mau mandek bujuku kan gue masa depan anak barengan omongan yang gini jadi orang dependen tetap bisa mulai tetap bisa balik rini besok anak gede yo gak mengesampingkan bagaimana ekonomi Indonesia gue bakal lu helek anu enggak cuma kan dia bisa dipilihan apakah pengen hidup di Indo atau pengen hidup di Hongkong soalnya di Hongkong ini menurutku uang sing KTP Hongkong ini enak loh menurutku ya anak aku ya gambaranku yang beli usaha tuku Google Fan, tuku mobil, ngono-ngono kuwi penghasilannya buka loh. Aku ngerti dhewe wong guguran sing tak elo ning. Dhewe jring muni. Ngono kuwi ya, ya kene dhewe ya pelaku usaha transport ya ning Indonesia. Iki bedone aduh gede banget. Ning kene nyetir dalane searah mek kalek ngetut nyelajur-lajur itu. Siji ning ngono sekali sak jeringannya satu seket kuwi ming DST bor yo mati nah kayak mongko nek pomo adik gelem ngebut
tapi mesti 1.500 nutup malah cari Ahmad di 1.500 itu hanya setengah hari ya pun nek wen di truk iki lah aku lo iso 30 luru nek gelem ngoyo 5 dino nek ngono nek kuku fan cilik yo setidaknya entuk lah nek 18 rolikur selawe iki iso entuk hitungane santai kadang menua Hong Kong people sometimes working lazy ya different with our people lah like Indonesian driver like Pakistan people driver different lah Hong Kong people sometimes lazy ya we lazy ya iso untuk semua okay. Awas tak omong really aura percaya menu ya really bener ya yeah, you know believe with me iya saya ngomong tapi sekarang tenang tak selidik-selidik kaya aplikasi Google ini maksudnya aku lu sering order-order Google Fed pokoknya lanyak lah aku kan kirim-kirim kan apa ini tadi wong wis bisa kamu ya? Wis suwe sasi ini ngomong pokok sing iso bahasa Inggris driver iso bahasa Inggris ya wis iso aku pokoknya ngomong bahasa Inggris wis iso kerja. Ya wis sesuk. Ya engko sesuk tak goleki lah. Wis intine tak sesuk tak goleki. Ono-ono gawean. Nek bahasa Inggris, nek bahasa Kantonis sik. Sik 1% paling. Unggal lah bahasa Inggris anu Kantonis tarai. Terus wong Cina sing bahasa Inggrisnya kagok-kagok ngono ge. Iya angel dirungokne. Gitu. Nek wong India, Pakistan, Bangladesh aman ya Nepal no podo sih menak di rumah ini cik bisa dipahami ya terus cah nom sing kulino bahasa Inggris cah Hongkong sing kulino bahasa Inggris yo menak dipahami cuman nih sing kadang wong nenek tuh sing rotot tuwe setengah umur nih kagok-kagok nih bahasa Inggris wong Hongkong sing ngono kuwi kan nenek dia ungel kadang di rumah ini. Wis mantep. Belajare wis akeh. Belajare wis akeh semakin suwi ya semakin pintar dan pergaulan semakin lebih diseleksi lagi karena sekali lagi urip nang jaba kan apa jenenge sembarang kali iso mlebu, tinggal sing mlebu positif apa negatif kan ngono to critane. Nek suwe-suwe kan ya wong ceritane wong paper iso duwe bisnis karo usaha yo nek engko tak critani level iku lah. Level di sana kan dirimu wis ngelihat, wis delok gambaran dan sangat memungkinkan kan. Nanti levele seorang paper iso dadi residen terus akhirnya duwe bisnis yo enek levele. Enek juga cerita itu dan itu ceritane nyata dan kowe nek aku cerita mesti awakmu roh. Sing tak omongno sapa iku awakmu ngerti. Dan kamu bisa ngelihat. Intinya di sini tuh kesempatan masih sama. Kesempatan itu tidak pilih-pilih. Sopo sing sergap, sopo sing iso mikir, ya iku sing bakal oleh dalan. Tapi semakin gak gelem mikir ya wis dalane buntu terus. Intine ngono, gak usah khawatir. Ada hal juga aku juga prepare aku yo nyiapno gawe awakku dhewe supaya gak ngene-ngene ae kan. Nah, intinya kan aku ketemu dengan dirimu wis dari Indonesia. Artinya setup-nya itu udah sebelum nyampe sini sudah terset up dan dirimu sendiri menyadari, membenarkan dan memang potensi besar. Sing jelas yo kekancan iku kan kalau bisa yo enggak akan berhenti karena sesuatu hal. Intinya kan di situ. Bagaimanapun posisimu wis ada di sini, wis iso golek duit, wis merasa apa yang mbok usahakno iku wis iso balik garek ngunggahno level. Kan itu tuh persoalannya kan itu. Dan kita iya, dan akan terus gitu loh ngunggahno level. Nah, ketoke wis penggawean wis ngenteni iki. Wong curhat-curhat wis arepe moro. Wis ngene ya. Semangat sehat selalu ya. Lanjut ya. Nuwun, Mas. Iya, sehat selalu. Yuk. Bye-bye.